Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, aduh, openingnya malah ada gambar sempak ini, ora jelas. Ya, assalamualaikum. Alah, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya. Amin. Ya teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya sedang nemenin teknisi Samsul Bahri mau nyuci AC ya teman-teman. Dan nyuci AC ini disponsori oleh sempak dan celana kolor Saru Samsul. Oke teman-teman, itu lagi di setting sama Mas Samsul. Biasa masih setia menggunakan Star Wars. Ini untuk AC yang mau dibersihkan ini ya. Penampakannya seperti ini teman-teman. Udah hitam kelebus kayak aku ini. Dokter banget ya teman-teman, udah hampir setahun ini belum dicuci. Baru ngubungin lagi. Ini baru unit outdoornya, belum kita lihat indoornya kayak apa. Ini indoornya teman-teman. Penampakannya tuh rapet. Filternya rapet, coba kita buka evapnya. Oke mantap teman-teman, hampir nggak kelihatan filternya. Kita lepas ini dulu ya teman-teman, kita lepas bautnya. Oke, ini baut udah kebuka, tinggal tarik. Udah lepas, kita tinggal lepas baut ini ya teman-teman, biar teman-teman bisa nyuci AC sendiri di rumah. Oh, rapet juga tuh. Ini penampakan evaporatornya ya teman-teman, kotor juga. Ya teman-teman lihat, ini udah rapet, udah kotor banget kayak gini. Ini yang menyebabkan kurang dingin juga. Ini penampakan blowernya juga penuh dengan debu ya teman-teman, lihat aja itu plastiknya udah kita pasang ya teman-teman, tinggal nanti cuci. Sabun terus ul biar mengkilap. Oke semut rang-rang bro tuh, dikeroyok semut kerang-kerang. Awas sul, masuk sempak muntar sul, sempaknya gigit semut kerang-kerang mumet ntar.
Oke, teman-teman, udah bersih kembali nih. Hanya kita lap-lap, pasang lagi. Oke, teman-teman, ini udah bersih. Tinggal cuci outdoornya ya teman-teman. Tapi kita pasang covernya dulu ya. Sip, teman-teman, udah bersih. Ini udah cantik lagi, udah nggak kayak tadi. Wih, mantap. Oke, teman-teman, indoor udah kita cuci. Udah selesai, udah cakep lagi. Udah jeling. Kita tinggal nyuci outdoornya. Oke, Mas Samsul siap nyemprot outdoornya. Sungguh ireng deteng, wih. Odor, penyemprotan odor masih disponsori oleh Sempak dan Kolor, teman-teman. Masih setia menemani. Tuh kan nyampe hitam datang tuh. Geser-geserin aja. Airnya udah kayak kopi hitam, bro. Hitam datang.
itu airnya masih hitam begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyuci di rumah sendiri, punya AC sendiri, usahakan nyuci semprot odornya nyampe airnya benar-benar bening, nggak hitam kayak gitu ya. Kalau udah bening berarti sudah bersih aja gitu. Kalau itu kan keluar masih hitam. Teman-teman, odor udah selesai dicuci sama Mas Samsul, udah bersih kembali, udah celing kembali. Oke teman-teman, ini AC udah saya coba, udah saya nyalakan, ruangan udah dingin lagi, hawanya udah nyes lagi, nggak kayak sebelumnya tadi. Udah selesai, ini Mas Samsul lagi beres-beres Star Wars-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.